Yang saya hormati para peserta Gebiar Kemerdekaan, selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat bergabung dalam acara Gebiar Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Sinar Maslen melalui Rumah Pintar BSD City kembali menyelenggarakan Gebiar Kemerdekaan dengan tema Bersama Membangun Indonesia Maju. Sebagaimana yang kita hayati bersama, bahwa tanggal 17 Agustus memberikan makna khusus bagi seluruh bangsa Indonesia, di mana rasa nasionalisme diekspresikan melalui berbagai peringatan akan momentum bersejarah ini. Begitupun dengan Rumah Pintar BSD City, setiap tahunnya kami selalu menyelenggarakan peringatan kemerdekaan melalui acara yang digelar untuk masyarakat umum, yaitu dalam bentuk unjuk kreativitas dan sportivitas. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana acara peringatan dapat diselenggarakan dalam bentuk pesta rakyat, maka untuk tahun ini, dalam situasi pandemi yang sedang terjadi, Gebiar Kemerdekaan diselenggarakan secara virtual. Dengan memanfaatkan teknologi, kami tetap mengupayakan acara dapat berlangsung dengan meriah tanpa mengurangi semangat kemerdekaan dan nasionalisme yang tetap harus kita pertahankan, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Berbagai lomba diadakan seperti membuat game, membuat komik literasi, puisi anak, membuat video iklan produk, kebersihan lingkungan, TikTok keluarga, dan tari tradisional yang semuanya kami buat dalam bentuk tayangan video yang akan kami viralkan melalui media sosial. Platform media sosial kami pilih sebagai alternatif yang dapat menggantikan lomba-lomba yang diadakan sebelumnya secara konvensional. Kami harap kegiatan yang kami adakan melalui berbagai platform media sosial ini dapat menyebarkan semangat juang kepada masyarakat untuk tetap mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang positif, sekalipun di tengah masa pandemi corona yang sangat berpengaruh pada pembatasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta, terlibat, dan berpartisipasi dalam kegiatan Gebiar Kemerdekaan ini. Para guru, orang tua, para ibu rumah tangga, dan anak-anak. Saya juga mengapresiasi tim Rumah Pintar BSD City yang dikelola oleh CSR Sinar Maslen BSD yang terus-menerus mengusahakan pengembangan pendidikan, keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Semoga melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Rumah Pintar BSD City, khususnya Gebiar Kemerdekaan yang saat ini sedang kita ikuti bersama, dapat terus membangkitkan semangat dan daya juang kita untuk bersama-sama melewati keadaan ini sebagai upaya membangun Indonesia yang lebih maju. Tetap jaga protokol kesehatan, semangat, dan merdeka!